semuanya, dan kita akan langsung membuat masakan hidangan dari Bu Monik ini, yaitu seblak apa nih Bu? Seblak apa nih namanya? Seblak apa, ayam? Ayam. Seblak ayam. Apa dulu yang akan kita lakukan? Bumbunya belum dikenalin nih Bu Monik nih. Ya. Yang pertama tuh ada kol putih. Kol putih. Lalu ada kerupuk seblaknya. Kerupuknya udah saya rendam dulu dari rumah. Udah direndam. Ada ayam. Ayam. Ini ayam. Terus ada bawang daun yang udah dirajang ya. Dan juga telur. Ada telur. Ini kencur, bumbu merah, garam, gula. Ternyata praktis juga ya teman-teman. Teman-teman bisa di rumah membuatnya dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Nih, kencur, garam, gula. Tambah ini gitu. Dan buat sahabat yang ada di sini, kalian nanti bisa mencicipi dari hasil hidangan ini. Betul. Dan untuk 3 orang teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari kuis ini akan mendapatkan 3 pemenang. Nah, masing-masing dari bumbu kita 99. Jadi dapat hadiahnya dari bumbu kita 99 ya. Udah bumbunya dimasuk. Ini kencurnya dimasukin. Kencurnya berapa lama nih Bu di proses untuk penggorengannya? Sebentar aja. aku takut. Terus kita makan ini ayamnya ya. Ayam dulu. Setelah itu langsung ayamnya ya. Silakan yang masih di luar dan yang ada di gedung sate boleh kesini. Teman-teman juga boleh icip-icip juga ya. Dan juga dapat bisa mendapatkan produknya ya. Betul. Dengan menjawab pertanyaan yang betul. Ini ayamnya sampai berubah warna ya. Wah, udah harum ya. Baunya gimana wanginya? Wangi sekali. Ini kalau yang ada di ruangan ini pasti merasakan wanginya. Sini wanginya ayam ini. Silakan Ibu, Bapak. Ini kita lagi demo masak. Iya, demo dari bumbu kita 99. Teman-teman boleh icip-icip juga. Sekarang telurnya dimasukkan. Sekarang telurnya dimasukin ya. Dibuat arak-arik ya. Iya. Wow. Warnanya sudah berubah ya. Jadi warnanya tuh kuning semu merah gitu. Nah, sekarang kita selanjutnya masukkan daun bawangnya dulu. Bawang daunnya ya. Enggak ada elak. Selanjutnya sudah harum nih. Harum sekali. Langsung lapar ya Teh ya. Masaknya tadi direndam dulu ya Bu Monik ya. Direndam. Jadi buat sahabat di rumah perlu diketahui ya bahwasannya untuk seblak ini udah direndam ya. Udah. Semuanya aja ya. Iya. Terus kita tambahkan air. Tambahkan air. Nih, harum bumbu kukitanya kerasa banget ya. Iya. Jadi wangi bawangnya udah ada, wangi cabenya juga ada banget. Jadi buat sahabat di rumah, pokoknya praktis banget deh ya. Gak rugi deh pokoknya kalau misalnya masak di rumah pakai bumbu kita 99 ini. Nah, sambil masak-masak pengen tahu juga dong harganya berapa nih Bu Monik? Kalau jangkau nggak harganya? Kalau yang bumbu kuning sama bumbu putih itu Rp40.000. Ya. Kalau yang berapa gram? 380 gram. Bersih, berat bersih. Kalau yang merah itu bumbu merah itu Rp45.000. Jadi memang lebih mahal yang cabe ya, karena ada cabenya. Jadi gak rugi ya. Kurang dari Rp50.000. Ada banyak pengunjung ya sini Bu. Nanti boleh icip-icip juga ya, silakan Bu. Ya. Bu, kita bikin banyak ya Teh ya. Jadi buat sahabat di rumah nih, buat yang ada di gedung sate, jadi boleh langsung aja datang ke booth kita di Serabi TV. Bisa dipakai. Apalagi kalau misalnya buat yang berbisnis, Teh, di bagian
goreng, nasi kuning, nasi uduk dan sebagainya, yang nasi-nasi lainnya boleh banget pakai bawang goreng. Oke, nah sahabat, sambil menunggu ini sampai jadi ya, nah lihat dulu pesan-pesan berikut ini.